Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu boleh kena bintang channel Faisal Maulana. Sekip bergabung, cek lope, subscribe, audio loncengnya. Dan jangan lupa juga follow semua sosial media saya. Linknya sudah ada di deskripsi ya. Tang Instagram, bi tang TikTok. Oke, tak usah bidabid. Mari kita langsung ke videonya. Gak nyangka banget ternyata Raihan punya ular. Sampai-sampai ularnya bertelur gede-gede kayak gitu. Iya. Ular telur nyor. Kipuru bede kena. Ular atau telur nyor ya. Dia beneran gemoy banget. Jadi aku coba gemoy. Panas supaya dianya berubah, tapi ternyata dia enggak berubah-berubah, guys. Kita kira ubah jadi nyor do. Lala tak ro karoan di BM. Ternyata pas dikupas dia warnanya itu merah super kecerahan. Merah. Hati Raihan itu putih. Dia membedah merah. Latihan sulap cuma buat dapetin cintanya Raihan. Akhirnya aku memutuskan buat pelet Raihan lewat mantra-mantra cinta yang aku tuangkan ke dalam masakan ini. Syarat makin yang kui corong paletot tak aja itu do. Yang kalian mau. Di dalam gelas ini adalah salah satu jamuan yang penting buat Raihan dan juga warna yang menarik buat Raihan supaya Raihan ngelirik aku. Dan ini aku lagi masak 250 gram tepung beras dengan campuran 300 ml santan dan juga 100 ml air pandan. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan juga 300 gram tepung tapioka, terus tinggal kita uleni aja sampai kalis. Oh iya, aku coba ya, prekokoko. Buah stick es krim yang udah aku lilitin dengan margarin kayak gini supaya bentuknya nggak hancur. Jadi aku simpan aja di dalam air, terus tinggal aku copotin satu persatu. Ini salah satu tips gimana caranya supaya anin ke bayar peler poler gele mungkin bentuk dia langsung raba kan bisa. Kemudian aku rebus di dalam air sebanyak 300 ml. Lagi-lagi aku harus pakai kemampuan sulapku buat mempercepat masakan sulap. Tapi juga bayar apa-apa pada iya. Aku masukin terigu sebanyak 250 gram terus tinggal aku aduk-aduk aja dan aku tunggu sampai menggumpal. Kalau udah ini aku masukin ke dalam loyang, aku tunggu sampai dingin dan aku cetak di atas piring. Semua bahan sampai telur. Pakai itu pesannya lewat koperasi Bumi. Ini tuh derem sih. Kamu yang cetak tapi ya pancor po. Ya buat kebutuhan usaha kamu. Tahu pejalan kaki di BM. Kalian bisa gabung aja jadi anggota koperasi Bumi. Luben. Tinggal pesan aja lewat marketplace, udah gitu gratis ongkir. Sponsor beletang tersedia di Shopee, Tokopedia, Blibli dan melalui apa gula merah ya. Karena adonan gula merahnya sudah mengental, sekarang aku bakal rebus adonan hijau yang sebelumnya udah aku bikin. Aku bakal goreng. Ide resep cemilan yang simple banget, cuma pakai beberapa bahan. Ini dia churros, guys. Kalian pasti pernah dengar. Selama hubungan sekolahan, aku nggak pernah kerja dan sama sekali aku nggak punya hasil dari uangku sendiri. Tapi sekarang Raihan udah kelihatan gerak-geriknya mau ninggalin aku, guys. Alhasil aku mau coba aja usaha buat jualan. Nah, resep ini ya, telur roller. Satu contoh. Telur roller aja nih yang ini. Aku lagi bikin cemilan tradisional gitu. Cara bikinnya tuh gampang banget. Oh, anu dia. Yang satu ini tuh. Nggak penyaman dah. Tambahin gitu sama. Tahu komen ya, saya jual di pasar. Makanannya udah jadi, guys. Raihan pasti suka banget sama. Suka banget Raihan, tapi konsep masaknya yang enggak suka Raihan. Juga bisa jadiin ini salah satu ide menu jualan ya. Oke, pendina bagaimana videonya? Sesoh niku DBM application. Saya Faisal Maulana, mohon maaf jika ada kesalahan kata. See you the next video. Matur sekelangkong.